Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Rahardian di channel Rahardian Media. Baiklah, di sini gue udah ada satu paket yang baru banget datang tadi siang nih. Gue rekamnya mungkin jam setengah tiga ya, jam tiga kurang lah pokoknya. Jadi ini ada paket buat kalian yang udah ngeliat judulnya, kalian udah tahu ini paket apa ya. Kalian bisa lihat di sini, gua beli dari toko Oren ya. Kalian tahu kan toko Oren, tanpa gua sebutin. Di sini ada ininya nih. Nama tokonya nih, nanti gue zoom ya biar kelihatannya paketnya lumayan ya, lumayan gede lah, lumayan ya, pokoknya lumayan. Jadi di sini ada bacaan tanpa video unboxing, tidak terima komplain atau retur tanpa video unboxing. Jadi gue bikin video unboxing ini sekalian buat dokumentasi pada saat pembukaan paketnya ya. Jadi jadi sekalian aja buat gue tempel di YouTube juga ya, gue upload di YouTube. Tuh, oke. Di sini ada, pokoknya tuh udah ada tulisan jangan dibanting, atas ininya kosong ya, tidak ada yang lainnya. Jadi gue buka aja. Ini gue beli di tanggal berapa ya, mungkin di tanggal 19 ya, nanti gue cantumin screenshotnya di tanggal berapa gue beli. Nah tuh, ada apa nih? Nanti deh, sekalian kita buka. Yang paketnya sudah gua buka. Ini ada solasi, jadi ya gue buka aja deh sekalian. Oke. Ini solasi sebentar. Oke, sudah terbuka. Jadi gue lihat dulu biar aman ya. Baiklah, ini dia ya, ini bisa dibilang nota pembelian. Di sini kepada yang terhormat, ini nama gue ya, ini nama gue, ini faktur ya. Jadi biar biar sekalian lihat fakturnya, jatuh temponya ya, pokoknya segini. Ini unit yang gue beli. Oke, dan ini ada bacaan untuk harga. Dan ini ada bacaan, kita lihat bareng-bareng. Garansi toko 5 hari, area Jakarta atau tukar unit baru. Wajib membawa kelengkapan, terus garansi toko berlaku jika office home student-nya belum aktivasi. Tidak berlaku jika kesalahan pengguna, software tidak bergaransi, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, jawab sesuai yang diterima tidak sesuai, invoice pembelian mohon menghubungi customer care. Nah, ini nomornya. Oke. Itu dia untuk invoice. Sekarang kita buka bubble wrap-nya. Oke. Di sini boxnya coklat. Gue enggak tahu ini dalamnya kayaknya ada box lagi. Tapi dilihat bersegel ya nih. Nih di atas sini segel.
ya, disegel kalau bisa, gue sobek. Yes sih benar, harus disobek. Nah biar kita lihat bareng-bareng nyobeknya ya. Set, aduh kegeser. Oke, pas nih, pas di kamera. Oke, sudah. Buka lagi, buka lagi. Dan ini ada box di dalamnya. Dan ini, gimana nih? Oh gitu, dia bakal keangkat sendiri ke atas ya kalau dua sisi ini diangkat. Oke, dan gue jadi gampang untuk ngambilnya. Dan ini dia boxnya guys. Wah mantap. Jadi ini tampilan depan. Sini gambar unitnya ya, gambar unit di bawah ada tulisan. Biar nggak pantulan cah. Nah ini. Biar nggak terkena pantulan lampu. Nah ini dia, gue deketin deh. Tuh. Ini di bawah, terus di atas sama tulisannya, samping logo, terus di samping kanan juga logo. Oke. Terus mana lagi ya? Oh ini belakang. Ini ada spesifikasinya. Nah ini dia. Untuk RAM sebesar 8 GB, SSD 256 GB. Terus ini ukuran layarnya 13 inch ya, dengan chipset M1. Terus ini ada keterangan juga apa aja sih spek yang didapat. Mana nih? Nah ini berkelihatan 8 core, 7 core, LED, pokoknya yang ya pokoknya di sini semua ya. Keterangannya kalian bisa lihat atau di pause juga. Oke. Terus nah ini nih, gua harus ngebuka nih. Oke, ngebuka dari sini berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ini. Nah, ini dia, biar kelihatan ya. Nah, ini dari sisi sini. Oke, kita buka. Mantap. Asli bro, pertama kali bro. Pertama kali. Ya, ini dia. Nah, udah terbuka ya. Ditinggal apa namanya? Unitnya. Oke, pelan-pelan biar masuk kamera. Dan ini dia. Wih, mantap. Gue pilih yang ada, cuma ada spray space gray sama yang rose gold ya. Kan gak mungkin ya rose gold ya. Oke, unitnya kita pindahin dulu. Kita lihat isi dalamnya. Oke, di sini ada kabel charger. Ya, ini dia kabel charger. Nah, ini dia. Dia udah C2C dan dia bahannya belum braided, masih karet. Kalau yang braided tuh kayak moisturizer gua, itu braidednya bagus. Ya, mungkin yang M2 itu yang udah braided. Oke. Selanjutnya ini, oh ini kepala. Oh, ini design by Apple California. Kita buka. Apa aja isinya? Ada lagi? Kosong-kosong. Kosong guys. Kosong. Buku panduan dan stiker-stiker. Nah, ini dia nih. Nah, kelihatan kan? Nah, ada banyak banget asli. Banyak banget. Oke. Masukin lagi. Oke, terus ini dia kepala chargernya yang colokan 2, berarti yang resmi. Ya, gue beli yang resmi. Ini berapa watt ya? Kelihatan nggak ya di kamera ya? Bentar, kelihatan nggak ya?
Kalau gue lihat sih ini berapa ya? 30 watt, 30 watt nih di atas ini nih. Ini kamu bisa lihat nih 30 watt ya. Yang gua kasih unjuk nih, ini 30 watt USB si power adapter. Oke. Unboxing selesai. Gua sekarang fokus ke unitnya. Ini dia. Bentar gua rapiin dulu semuanya biar gampang kelihatannya. Oke. Dan ini dia unitnya. Sekarang gue mau buka ya. Nah, dari belakang kita kletek biar satisfying. Ini dia. Oke, gue aslinya mau warna silver dan gue udah lihat warna silver tuh bagus menurut gue. Putihnya bukan putih ini, pokoknya silver tuh bersih gitu. Gue udah ngeliat dan bagus. Tapi unitnya tuh nggak ada di Gamer ID ya, di tokonya. Jadi ya udah gue bilang space gray gitu. Oke, di sini semoga kelihatan. Kita buka pakai tangan satu. Anjay, beneran bro. Ini dia tampilannya. Ini gue katasin dikit deh biar kelihatan. Wih, asli asli asli. Kletecnya mantap jiwa. Tuh, anjay. Ini kursor, yang ini kursor. Nih gue kasih lihat. Asli bro, mantap banget. Gak bohong gue. Keren. Keren, 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 gak bohong gue. Gila ini sih. Oke, gue nunggu kelar dulu setupnya biar ini ya, apa namanya, biar ketahuan ini gimana gimana gimana. Oke, dan di setelah ini gue bakal kasih lihat dalemannya itu apa aja ya guys. Pokoknya jangan di skip videonya.